Seneng banget ya, pagi ini kita bisa sekolah minggu online bersama aku Bang Tigor dan aku Kak Zena. Wah, kalian sudah siap sekolah minggu? Ya, mainannya disimpan dulu, duduk yang manis. Kalau ibadah yang sungguh-sungguh ya, nggak boleh sambil makan loh Kak Zena. Ya, kita harus memperhatikan layar HP atau laptop atau TV dan kita ikut nyanyi bersama-sama. Yuk, kalian kalau di rumah punya banyak teman kan? Kamu juga kan Kak Zena? Punya dong. Kamu tentu juga punya sahabat. Ya, kalau punya sahabat enak ya, kita bisa bermain bersama-sama. Sekarang kita mau mulai. Kita pujikan roti dan mentega. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu Tigo. Oh iya ya, lupa. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Karena kami bisa ibadah online hari ini Tuhan. Bisa ibadah online hari ini. Pimpin kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Sina, kamu tahu ikan koki nggak? Tahu. Ayo, ikan koki warnanya apa aja? Ada merah, ada merah putih. Banyak. Iya, ikan koki itu yang ekornya panjang itu loh. Betul. Kak. Kamu suka pelihara ikan nggak? Enggak. Enggak suka. Oh, kalau aku suka. Yuk kita nyanyi ikan koki ya, Kak. Oh,
rajin berdoa. Yuk kita lanjut pujian kita dengan Kalau Kau Suka Hati. Semuanya. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Kalian bisa menitipkan sama orang tua ya. Sebelum kita mulai, Bobo mau tanya,
Siapa di sini yang punya hewan kesayangan? Anjing? Ada yang suka? Kucing? Kelinci? Kalau Bobo suka anjing. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, kita berdoa yuk. Ikuti Bobo ya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi Bobo dan teman-teman semua. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bobo sudah berdoa. Amin. Nah, cerita kali ini tentang seorang gembala yang kehilangan dombanya. Penasaran mau dengar ceritanya? Penasaran gak adik-adik? Penasaran ya? Yuk kita lihat ceritanya. Yuk kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus,
kasih sudah memimpin ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di minggu depan ya, bareng Bubu dan kakak-kakak sekolah minggu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.